Irina Mia. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memuliakan, menyantuni anak yatim, kita akan dimudahkan segala urusannya. Contoh yang kami rasakan sangat nyata. Kami tidak punya modal, tidak punya uang, tidak punya dana untuk melaksanakan santunan ini. Awalnya kami hanya memprioritaskan untuk kampung PPO dan Binong saja karena keterbatasan modal atau dana. Namun alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan doa kita semua. Dalam minggu terakhir ini, alhamdulillah ternyata banyak yang mendonasikan atau ikut menyumbang. Hingga pada akhirnya alhamdulillah kita bisa menyantuni di luar kampung Pangerenan, yaitu Cirendeng, Wadas, Cilaja Hilir, Cilaja Pasir, Lubi Bali, Curug Bandung, sama Pasir Waru. Meskipun yang datang mungkin perwakilannya saja. Bahkan satu lagi yang membuat saya merinding, tadi jam kurang lebih jam 1 masih ada yang datang ke rumah mengantarkan santunannya 1,6 juta atau 1.600.000. Beliau tidak ingin disebutkan dari mananya, tapi itulah keberkahannya. Mengurus anak yatim, menyantuni anak yatim, insya Allah, bahkan yakin, apapun urusan kita akan dipermudah. Contohnya hari ini, yang niatnya biasa saja, alhamdulillah luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajin-rajin baca Al-Quran. Tahun terakhir merupakan amanat adalah ananda yatim piatu, juga para du'afa, itu adalah amanat. Apabila orang menyia-nyiakan mereka, tidak peduli dengan anak yatim,
tidak peduli dengan para du'afa maudzubillah, maka orang tidak akan pernah mendapat keberkahan dunia akhirat. Ilmu orang mal barokah, rizki orang mal barokah, rumah tangga orang mal barokah, keturunan orang mal barokah, perjuangan orang mal barokah. Lamun orang tidak peduli dengan anak yatim, lamun orang tidak peduli dengan para du'afa, ternyata anak yatim dan du'afa itu adalah tanggung jawab orang kabeh. Apabila anak ayah anak yatim nangis, masya Allah, tangisan anak yatim menggoncangkan aras. Apabila anak yatim berdoa, itu pun sami, bisa menggoncangkan aras. Salah satu doa itu ijabah adalah doa anak yatim. Maka itu ayah salahnya, bahkan utama kurang sambil memberikan santunan dan nyuhunkan doa ke ananda yatim piatu. Alhamdulillah Haki Unum sangat merasakan jadi yatim. Haji Adi juga sangat merasakan jadi anak yatim. Bahkan kepala desa urang pun merasakan jadi anak yatim. Dimana mereka sangat mendalam berjuang mati-matian agar supaya anak yatim jangan merasa prihatin, jangan merasa sedih. Ternyata anak yatim bisa tampil jadi kepala desa. Ternyata anak yatim bisa tampil menjadi pimpinan. Ternyata anak yatim ada yang jadi presiden segala. Gus Dur anak yatim jadi presiden. Maka ananda yatim piatu harus semangat belajar, rajin belajar, rajin menghafal demi tercapai cita-cita yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan urang kabeh termasuk karena salah satu hadis sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana fakafilul yatimi kahatani fil jannah kaula sarkan di rasul, dan anak yatim dan orang yang memuliakan yatim kahatani fil jannah bakal ngarendeng seperti dua jari di surga, masyaallah. Anu jangkung minangka Kanjeng Rasul, anu pendek ye minangka jalma anu peduli tanggung jawab terhadap anak yatim. Jadi salah satu solusi, salah satu jalan supaya urang bisa bersama Rasul di surga, maka urang kabehan kudu peduli terhadap anak yatim. Sisihkan sebagian harta urang. Kula sadaya hanya sebagian parengan. Sebagian harta orang sisihkan untuk anak yatim. Dan mudah-mudahan para donatur meparantos menginfakkan sebagian harta untuk terlaksananya acara santunan yatim piatu dan para du'afa, senantiasa Allah berikan kehidupan yang barokah di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang sambil menyerahkan yaitu santunan kepada anak yatim dan kaum du'afa. Mangga kasadayana daripada rekan-rekan komunitas untuk berkumpul di depan podium. Ada beberapa, karena mungkin tidak bisa datang semuanya, jadi diwakili, misalkan dari Kampung Wadas diwakili oleh siapa, dari Kampung Cirendeng diwakili oleh siapa, karena di sini meminimalisir waktu juga ya. Perwakilan dari Wadas, Ananda Arida. Ananda Arida, ini dari Wadas ada 10 jumlah yatim ya. Ananda Arida, Arsyad dan Lasmi. Ya Maulana, ya Sami'a du'ana, bi rahmatika ya Rabbi, la taqara.
Maulana, ya Maulana, adu'ana bi rahmati. Disebutkan satu-satu ya, Lalu tadi Andika Aga Putri, Cilaja Pasir. Jadi